kita mungkin ya berjuang aja buat anaknya, intinya gitu doang sih. Manusiawi lah sebagai seorang ibu. Tapi melihat itu kan di acara talk show yang di, terus juga sama-sama perempuan, dia juga menyuarakan hati perempuan, bagaimana? Ya, ya udah, itu suara jeritan hati seorang ibu aja. Ada curhat gak sih sama aku? Nah, ada lah, cuman enggak bisa gue omongin di sini. Oke, Pi. Melihat Farhad Abbas juga nih, sekarang muncul lagi nih bawa-bawa katanya mau dukung Elsa Sharif untuk melaporkan Nikita yang tidak. Enggak tahu, no comment lah. Tapi pas itu tayang sempat kontekan enggak sih, komunikasi enggak sih sama Nikita? Gue baru kontekannya sehari setelahnya, maksud kemarin sore baru kontekan. Ngomongin tentang yang lu gila nekat banget atau gimana? Enggak, gue juga kan gak mau, gue ibaratnya gak mau terlalu banyak membuat dia jadi bagaimana. Jadi gue cuma bilang, kenapa Nick, ya udah gitu aja nih, gue gak salah dong gue dengan itu. Oh ya udah, gue cuma support aja. Supportnya seperti support apa? Support moral aja, maksudnya dalam artikan supportnya ya lakukan apa yang lo gak benar, cuman lebih calm dan aja juga lebih tenang lah. Bahwa orang, dua orang yang berbeda kepentingan, misalnya lagi terlibat perkara diundang dari suatu sok, itu kan hal biasa, di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Lo lihat lo tuh di acara di mana-mana, bahkan ada satu grup malah bawa pendukung masing-masing. Jadi enggak usah dipersoalkan gitu lo, kenapa diundang. Memang itu ya show ya begitu gitu lo. Kalau ada yang mengatakan itu aneh, yang aneh orangnya yang berpikir itu yang aneh gitu lo. Bang, malam itu bukan artinya tidak ada penyerangan secara verbal, Bang. Enggak, itu masih sebatas debat substansi. Kan sini kita kan kita tidak benar kau itu mantannya kasih ke apa yang itu uang yang disebutkan kan oleh Elsa, yang Elsa bilang sudah. Jadi kan itu substansi kan. Cuma memang suaranya Nikita terlalu tinggi, jadi kelihatan seolah-olah sudah bakal ada yang terjadi. Enggak ada apa-apa kok. Dan begitu untuk mencegah sesudah mereka diberi kesempatan mengutarakan unek-uneknya, aku berdiri langsung, kelihatan kan? Stop, saya bilang. Aku yang minta stop. Oke, tapi ngeliat reaksinya lu sebagai ibu nih, yeah. Ngeliat perjuangannya Nikita, ngeliat dia coba memperjuangkan anaknya. Iya, yeah, pasti kalau kasihan, of course pasti kasihan. Hati seorang ibu pastilah pengen protect anaknya. Cuma aku tidak tahu seperti apa dari segi hukumnya, ya. Dan yang pasti sih aku doa mudah-mudahan Nikita, karena kan gosip-gosipnya katanya apa sih tersangka. Gosip-gosipnya gitu, aku gak tahu secara pasti, aku dengar dari sosial media gitu. Ya mudah-mudahan sih gak terjadi hal-hal yang sampai masuk. Karena apa? Karena kan kalaupun misalnya seorang ibu masuk ya, kasihan juga anaknya. Pasti itu kan maksudnya naturally-nya. Tapi aku tidak tahu bagaimana dari segi hukumnya, bagaimana dari pihak ayahnya, dan seperti apa yang sehukum yang seharusnya undang-undang perkawinannya. Mudah-mudahan gini deh, paling enggak mereka kan dulu pernah saling mengasihi. Paling enggak ada jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak, dan dia tuh segalanya, kepentingan anak yang paling penting.